Luna Maya dan Maxim Butier, pasangan baru di dunia selebriti tanah air. Kabar asmara selebriti tanah air kembali mencuat, kali ini dari aktris cantik Luna Maya yang dikabarkan menjalin hubungan dengan pesinetron Maxim Butier, mantan kekasih Prilly Latuconsina. Keduanya pertama kali dekat ketika Luna mengundang Maxim sebagai bintang tamu di acara Bincang-Bincang di blognya. Dunia pun tak bisa menyembunyikan kegantengan Maxim yang membuat hati Luna terpikat. Meski usianya 10 tahun lebih tua dari Maxim, Luna dilaporkan merespons positif ketertarikan Maxim padanya. Kedekatan keduanya semakin terlihat saat Luna hadir di pesta ulang tahun Maxim yang ke-30 tahun. Wajah keduanya terlihat berseri-seri, dan Maxim pun memposting foto-foto bersama Luna dan beberapa artis lain yang datang ke acara tersebut di akun media sosialnya. Netizen pun semakin yakin jika Luna dan Maxim benar-benar pacaran setelah Luna memberikan emoticon love di kolom komentar postingan Maxim. Namun, Maxim pernah menjalin hubungan yang cukup serius dengan Prilly Latuconsina. Bahkan hubungan mereka sempat dikabarkan akan sampai ke pelaminan, namun entah bagaimana ceritanya, hubungan mereka malah kandas di tengah jalan. Maxim sempat mengejar karir sebagai aktor film di Amerika sebelum kembali ke Indonesia. Keduanya kemudian dikabarkan akan kembali berpacaran, namun kabar tersebut hanya isapan jempol belaka karena Prilly terlihat semakin sibuk dengan mengembangkan karir dan bisnisnya. Diketahui, keduanya masih sama-sama menjomblo dan sedang mencari pasangan yang cocok. Kembali ke kisah asmara Luna Maya dan Maxim Butier, kabar ini tentu menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar dan netizen. Tak sedikit yang merasa senang melihat kedua selebriti ini berpacaran. Namun, ada juga yang mengkritik perbedaan usia yang cukup jauh antara keduanya. Meski begitu, Luna Maya dan Maxim Butier tampaknya tidak terlalu memperdulikan kritikan dari orang lain dan tetap menikmati hubungan mereka. Bagi para penggemar Luna Maya dan Maxim Butier, tentu saja mereka akan terus memantau perkembangan kisah asmara kedua selebriti ini. Apakah hubungan mereka akan langgeng atau hanya sebatas rumor belaka? Hanya waktu yang bisa memberikan jawaban. Namun, yang pasti kisah asmara Luna Maya dan Maxim Butier telah menjadi sorotan di dunia hiburan Indonesia dan menyita perhatian banyak orang.